meninggal dunia di rumah sakit akibat jantung. Namun sebelum menonton video yang admin sampaikan, mohon dukungan Anda untuk menekan tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, agar admin terus memberikan informasi terupdate dunia selebritis kepada Anda. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Turut berduka cita atas kepergiannya. Semoga husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan keikhlasan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa almarhum semasa hidupnya dan memberikan tempat ternyaman di sisi Allah yang Maha Kuasa. Suasana terkini tengah menghampiri dunia entertainment tanah air. Salah satu aktor ternama meninggal dunia. Almarhum menghembuskan nafas terakhirnya tadi malam sekitar jam 9 malam akibat kondisinya yang semakin memburuk. Bahkan sebelumnya ia sempat menjalankan perawatan medis belakangan ini sehingga sang aktor menghembuskan nafas terakhirnya. Siapa yang tak kenal dengan Randy Martin Pitano? Ia adalah seorang pemeran dan penyanyi. Ia dikenal publik semenjak membintangi sinetron berjudul Monyet Cantik 2 dengan lawan mainnya Prilly Latuconsina. Ia kelahiran Madura 18 Agustus 1998 yang saat ini berusia 25 tahun. Informasi meninggalnya sang aktor ini telah beredar luas di kalangan awak media. Terdapat sebuah video yang telah diunggahnya melalui akun pribadi milik salah satu konten kreator. Para artis pun beserta penggemarnya merasa kaget dengan berita viral ini. Banyak dari artis mengucapkan duka yang tertulis di kolom komentar. Kabar meninggalnya Randy Martin ini tidaklah benar adanya atau hoaks. Randy selaku pribadi langsung mengklarifikasi dengan cara membuat sebuah video pernyataan tentang dirinya. Gua baik-baik aja ya, meskipun jarang tampil di layar kaca. Tapi gua sih diberikan umur panjang. Berita yang viral tentang gua itu tidak benar. Banyak dari warganet yang mengomentari postingan video Randy Martin ini dan tidak mempercayai berita hoaks tersebut. Oke, itulah tadi beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Kami sebagai media informasi yang merangkum dari berbagai sumber. Mohon dimaafkan bila admin ada kesalahan. Mohon dukungannya untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe.